Jalan-jalan apaan? Nongkrong. Hah? Nongkrong-nongkrong? Ah, boleh gak sih ya makan es krim? Boleh, makan udah sembuh. Oh, sembuh? Iya. Kalau nanti mama datang, mama nyusul ngeliat ah makan es krim, mama marah gimana lo? Emang boleh makan es krim? Kayaknya belum bilang deh dari tadi. Papa! Papa, ngapain kayak gitu? Kok malah makan yang gak sehat sih? Ini boleh juga. Yeay, ini juga boleh. Yeay. Kok belanjaannya Om Eri semua? Ini kalau jajannya Pak Awal ya? Aduh. Yuk, yaudah semuanya udah beres, sekarang kita bayar. Tapi ingat ya, Papa itu gak pernah beli makanan yang gak sehat. Kalau tadi sedikit aja gak apa-apa ya? Cium dulu. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Aku bagaikan pesawat terbang. Ah, bosan apa? Bah, kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan apaan? Nongkrong. Hah? Nongkrong-nongkrong? Ah, sebentar. Ah, udah ngerti nongkrong. Iya. Nongkrong tuh apa? Duduk. Es krim. Makan es krim. Nongkrong itu apa, cepetan? Sakit, Pak. Iya, maaf. Nongkrong itu apa? Gua ambil kecil-kecil. Oh, ya udah. Oke. Lah guys, dia udah gaul banget. Mau kita udah nongkrong-nongkrong gak apa? Anak kecil udah tau nongkrong. Kamu nongkrong di mana? Makanan buat papa. Terima kasih. Jadi kita nongkrong sambil makan maksudnya. Iya. Tapi mau nongkrong di mana? Ah, sukanya nongkrong di mana? Di sini. Wah, aku kaget sama Rafathar. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, gue lagi ngeliat dia nonton TV. Gue lagi santai duduk di sofa ruang tamu atas. Tiba-tiba gini. Pah, kita nongkrong yuk. Wah, kaget. Anak aku kok udah ngerti nongkrong-nongkrong. Ah, nongkrong itu apa sih ya? Hangout. Dia udah tau hangout. Hangout, Pah. Hangout itu apa hangout? Apa gak asik? Emang gak asik? Ah, kita mau nongkrong di luar. Oh, di sini, di dalam. Kalau di dalam bukan nongkrong. Santai aja duduk di rumah, Kak. Ah, mau nongkrong di mana? Di mana? Di apa deh? Hah? Yang jelas kalau ngomong tuh. Apa namanya? Aduh, hei hei hai hei lagi. Hei. Hei tayo. Wah, kalau udah gedean dikit nih bisa join sama papanya ngeceng di mall. Jadi dia, pokoknya udah perbendaharaan kata-katanya tuh banyak banget. Dan udah kayak orang gede. Udah ngerti diajak ngobrol, tapi kadang ya kalau anak kecil kan emosinya naik turun. Aduh, A. Sayang. Ayo. Hei, tayo. Ngerjain papanya. Ngerjain papanya, Mas. Tau, coba aku bales ya. Mas. Mesen apa? Mas. Masuk, Pak Eko! Hei! 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 Hei!
Hey. Hey Tayo. Nongkrong aja sini, nongkrong yuk. Kita lihat mama yuk, mama lagi ngapain yuk. Kita nanti bilang mama gini, pas mama gini, kita kerjain mama ya. Gini, pas ke mama gigiku sakit gitu ya. Akhirnya bilang mama gigi, mogi. Nggak matar udah mau ngajakin nongkrong nih, aduh. Terharu juga. Sini. Bawain mama ini, mama bawain mama. Cepet mama yuk. Yuk buat kue yuk. Yuk kita kasih buat mama gigi yuk. Mama lagi olahraga. Iya. Mama, aku lagi diet. Oh, itu pura-pura. Oh, pura-pura. Udah. Ini enak banget. Tadi Rafathar bilang gini, ayo kita nongkrong. Jadi itu bahasnya dia udah nongkrong. Kamu nongkrong gimana? Nongkrong aja di toilet. Pak. Ayo, yuk kita ajak mama kita nongkrong yuk gitu yuk. Mana nongkrong yuk, mah? Ayolah, gimana? Ayolah, biar mama cantik kalau olahraga. Oh, kalau mama olahraga cantik ya? Kalau nongkrong, mama gaul, gimana? Nongkrong, gaul. Oh, kalau nongkrong, mama gaul. Kami nyusul ya, oke? Okay. Oh, mama gigi ternyata biar kurus. Kamu mati pagi ya? Sorry. Ayo kita siap-siap, kita nongkrong. Siap-siap. Yuk, aku nongkrong dulu ya sama Rafathar. Jadi hari ini aku lagi olahraga. Lagi asik-asik olahraga, tiba-tiba Rafathar gangguin aku sama papanya, mau ikut-ikutan olahraga. Katanya mau pergi, mau nongkrong. Kan sih anak kecil mau nongkrong, aku bilang yaudah deh, kan pergi aja duluan, aku kan masih olahraga, nanti aku nyusul. Oh ya, akhirnya Gigi bilang nanti dia nyusul, yaudah deh, boy dulu boy, papa sama boy dulu ya. Akhirnya boy duluan, papa sama kita ke Transmart. Ayo kak, kita udah nongkrong sekarang, kita udah jalan-jalan. Aku mau nongkrong di mana? Gak usah pikir-pikir, aku nongkrong di mana? Apa itu? Es krim. Aku mau nongkrong di es krim. Oke deh. Waduh, emang udah boleh sama mama beli es krim? Mau beli rasa apa? Kamu apa? Emang boleh cicip dulu, ah? Mas, boleh cicip dulu. Kamu cicip yang mana? Yang coklat, Mas. Coklat, coba itu ya. Wow. Cobain dulu. Enak, ah? Udah.
Kita cicip yang banyak aja terus kita nggak usah bayar gimana? Enak? Suka nggak? Apa? Cicip harus bayar. Ya. Ya namanya juga es krim. Es krimnya dingin. Kamu beli rasa apa? Pakai ini atau pakai cup? Cup aja, cup aja. Kau rasa apa? Strawberry. Vanilla ya? Vanilla. Kamu alpukat? Ini alpukat sama vanilla mau? Ya udah ini aja nih, avocado float. Wow, udah sekarang dia udah nongkrong ya. Uangnya dari siapa? Ah, tapi kan papa lagi flu. Udah, ini aja avocado float. Kalau lagi sakit jangan makan es krim ya. Kalau sakit ya? Bener. Ah, seneng nongkrong sama papa. Bukan durian, ini apuket. Ah, duduk. Kita kalau udah gede, nanti kalau udah gede sama papa kita ngeceng yuk. Atau ngeceng nggak? Ngeceng itu nongkrong kita lihat cewek-cewek, tau nggak? Gak mau, kok gak mau ya cewek-cewek? Nongkrong di rumah aja. Iya. Gak boleh liatin cewek-cewek. Oh mama aja katanya. Kalau papa liat cewek-cewek boleh gak? Boleh, bener. Yes. Terus, kalau kamu liat cewek-cewek, maunya liat siapa? Transpart. Kita beli es krim dulu berdua. Rafathar yang nunjuk lagi, mau es krim. Kalau dia beli es krim, dia udah mau milih-milih es krim. Udah kayak orang gede, minta dicobain dulu. Terus, dingin. Ya namanya es krim, dingin. Begitu akhirnya dia pilih yang apuket sama vanilla. Yuk kita nongkrong yuk. Datang apa? Mama. Apa? Mama udah datang. Hah? Mama udah datang. Guys, sekarang udah gaul, guys. Coba ya. Kita cobain lah. Es krim sama alpukat. Sekarang ah cobain ah. Enak enggak? Enak. Lagi. Guys, nongkrong sama anak. Nongkrongnya minum es krim. Boleh gak sih ya makan es krim? Boleh makan, mama udah sembuh. Oh, iya. Kalau nanti mama datang, mama nyusul ngelihat ah makan es krim, mama marah gimana lo? Bantuin apa? Pinter amat ngomongnya sekali-sekali gak apa-apa. Mama Gigi jadi nyusul gak ya? Papa telepon dulu ya. Papa, mau nelfon Mama Gigi ya? Nanti dulu. Kenapa nanti dulu? Wah, takut dimarahin ya. Takut dimarahin. Takut dimarahin Mama ya? Papa telepon Mama, suruh sini ya. Kamu jadi ke nyusul nggak? Oh, bentar lagi. Ya udah, cepet ya. Sekali lagi nongkrong berdua kita ngobrol-ngobrol.
sebenarnya Rafathar itu nggak boleh makan es krim atau coklat tanpa izin sama mama, papanya, atau orang tua ya, atau orang yang di sekitar. Rafathar tuh main makan aja, aku gangguin. Mbak, kalau ada mama gimana? Oh, dia udah pintar berdalih. Dia bilang aja kan ada papa, pokoknya dia udah pintar alasannya. Tiba-tiba bener kan mama Gigi datang. Emang boleh makan es krim? Kayaknya belum bilang deh dari tadi. Kayaknya ada yang pura-pura gak denger deh. Ah, ini siapa? Ini mama. Perasaan dari tadi gak ada yang bilang mau makan es krim. Mama cantik katanya deh. Kayaknya ada yang kentut deh, kentut ya. Kentut ya. Kok bau ya, Ma? Ini kentut ya. Gak boleh bohong dong. Kentut. Gak boleh bohong. Kalau bilang kalau kentut, bilang kentut. Kalau kentut, bilang maaf semuanya kentut. Kok jadi obat? Kok gak mau disalahin? Om Eri, sini. Kata Rafathar, Om Eri kentut. Enggak. Kata dia kentut. Kenapa, Kak? Kan Om Eri jauh-jauh di sana. Kentut nggak? Jangan kangen, jangan bohong ya. Jangan bohong. Orang waktu itu Om Eri lagi megang pas AA lagi pipis, dikentutin dua kali, bret, ketawa. Hah? Iya kan? Lu permasalahannya tadi makan es krim kenapa enggak bilang mama? Tuh, bener kan? Kan Om Eri tadi udah bilang udah ngomong mama belum? Om Eri yang makan es krim. Bukan, ah. Ya Allah. Jagamu berdua kita lewati. Ternyata Rafathar lagi makan es krim tanpa bilang izin sama aku. Ya sebenarnya papanya udah ngizinin sih, cuma aku suka ngisengin Rafathar. Kayak Rafathar kan belum bilang mama gitu. Tapi akhirnya dia merasa bersalah. Ya udah nggak dihabisin es krimnya. Jadi disuruh Mary habisin. Semakin dilarang, semakin dia makan. Semakin dilarang. Tuh, buat Mary aja. Ini cara minum. Aku sama Sudut tadi disuruh makan itu kabur-kaburan. Ini cara minum milkshake yang paling benar. Iya. Saya minum sendiri boleh enggak? Saya mau minum sendiri boleh enggak, Pak? Mbak, nanti ini baju saya terkotor semua, Mbak. Ini seneng banget sih. Ore, wow. Ya kena mama deh, Telat diambil. Telat ini bakal sini. Telat. Ya yang lebih juga. Lagi dong. Udah saya ajem, Mbak, saya aja. Coba berhenti ya. 1, 2, 3. Oh, Mary. Brain freeze. Udah, pusing. Abisin. Enak nggak itu tanya? Enak nggak? Udah ya, Om Mary udah puyeng nih. Yaudah kita sekalian mau beli supermarket. Sama tapi besok harus bawa bekal makanan pasti yang masak. Kurang ya kita beli di bawah yuk.
yuk kita belanja yuk ke supermarket di Kebo, yuk ke Transmart yuk, let's go. Ya, abisin dulu, nggak boleh ikut kalau nggak bayar. Seru glek sampai kayaknya kepalanya tuh mau pecah gitu kan, kayaknya kalau misalnya apa minum es buru-buru tuh kan suka sakit kepala. Dari situ aku bilang sama Raffi, mumpung lagi di sini ada supermarket, Rafathar ada tugas besok bawa bekal sekolah harus sehat lima semua, jadi kita supermarket deh di bawah. Itu kan nggak sehat. Nggak sehat. Nggak sehat. Pertama kali turun dari eskalator, Rafathar udah mau manggil, mau ngambil makanan snack. Gak boleh makanan snack, mama bilang. Kan gak sehat, dia nurut. Ah, kita belanja apa nih, Mama Gigi? Kita belanja sayang, apa nih? Sayang, kita harus beli yang makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Coba Mama tanya. Menurut A, 4 sehat 5 sempurna makanannya apa aja sih yang sehat? Sayur. Terus? Daging. Buah. Daging. Ya, protein. Terus apa lagi? Susu. Ya, boleh beli susu ya. Sekarang kita beli apa dulu ya? Susu dulu ya. Susu. Sayur oke, Ma. Yang sayur oke. Lah, aku nanti mau makan sayur. Apa, Yung? Bayam biar apa? Bayam kan sehat. Kuat. Wah, wow, pinter. Sayang, aku mau tadi cemilan yang tadi. Ih, jangan. Terus contohnya baik, itu baca terus kita lagi cari jalan, tiba-tiba aku keceplosan di depan Gigi bilang pengen beli snack deh, Rafathar kebalikin, gak sehat. Aku bilang jangan dong, jangan depan anaknya, nanti anaknya itu jadi ikut-ikutan. Hei, sini. Hei, A. Aku ambil keranjang kecil. Keranjang kecil, ntar gua pesain makanan. Ah, mau beli apa sih sebenernya, ah? Susu. Ah, tunggu ya. Wah, ini mantap nih, keju. Ini paling gue suka nih. Lu jangan bilang-bilang Rafathar, kan gua bilang yang namanya snack makanan ringan ini kan nggak sehat kan, ada alat ada MSG-nya apa tuh namanya, ya bisa batuk gitu ya, kayak pokoknya ada pengawet, jangan sampai kita ngomong Rafathar ya. Bawa semua, ayo biar Gigi sama Rafathar muter-muter aku panggil Mary, ayo kita pilih snack dulu. Aku sama Mary pilih-pilih. Mary pilih, aku juga pilih. Udah. Cukup lah. Buat gue doang itu ya. Ya lu satu, gue semua. Tapi jangan ketemu Rafathar ya. Let's go. Itu dua. Ini yang babi. Ini nih, lihat nih, ini nih. Nah, ya, ini udah ini ya, tiga ya. Oke, udah. Susu udah. Kita beli buah yuk. Eh, ngomong-ngomong papa kemana sih? Papa mana itu? Oh ini, ini. Nah ini nih aku. Ini ya kan? Tapi cuma tinggal ini doang. Udah kita cari-cari deh, Rafathar katanya mau susu, terus
mau beli sereal itu kan karbohidrat, jadi kan kalau komponen 4 cm maksudnya itu ada karbohidrat juga. Ubi juga. Beli apa? Ingat ya. Kalau mau beli semua makanan yang sehat. Aa, baru beli apa? Susu bahasa Inggris apa? Coba lihat mama, susu bahasa Inggris apa? Milk. Milk. Kita beli. Sekarang beli sayur ya? Sekarang kita beli sayur. Enak banget ini ada sate jeroan. Oh mau? Jangan makan jeroan. Cuma lihat sate. Sambil deh kita pilih jeroan makanan jeroan sehat sana. Kita cari sayul. S-A-Y-U-R. Oh ini kesukaan Rafathar nih, lihat. Sayur kol. Siapa yang suka makan ini? Mary juga mau kalau ini, Beli ya. Kita cari sayur buat Rafata. Rafata mau. Di rumah masih ada. Di rumah kan masih ada saya. Mama mau apple. Jangan dong. Ini namanya ini apa? Masak nasi enak juga ini. Ini daun bawang. Kita beli bayam buat Rafathar. Ini kangkung. Kangkung bukan daun singkong. Mama salah. Ini peterseli. Wah. Ini adalah bayam kesukaan ini, bayam kesukaannya AA. Oh. Bahasa Inggrisnya bayam apa? Spinach. Ini kesukaan AA, ini Moslo Mary. Apa ini? Mangga. This is mango. AA, ini apa? Water. Ini apa? Tomat. Ini apa? Cabe, ini kesukaan Mbak Lala. Ini apa? Kentang. Bahasa Inggrisnya apa? Potato. Papa nggak mana sih ngomong-ngomong ya? Kelopo. Ini apa? Ini kan suka ini kan buah apa ini? Buat naga. Dragon fruit. Papa tuh yang susah tuh sayur, tadinya jadi aku takut-takut sayur, dia tuh takut. Tapi dia cuma mau bayam doang, jadi akhirnya cuma beli bayam doang. Terus nyari-nyari, lagi beli-beli gitu, Raffi hilang ternyata. Terus aku ngeliat lagi ada makanan cumi, gurita. Ini makanan aku banget nih, pasti gak boleh kalau ada mama gigi karena takut kolesterol. Tapi aku bakar aja diem-diem, aku bayar. Jangan sampai ketahuan. Ini ya? Bang, saya mau dong bang. Sate gurita bakar. Satu. Aman guys. Terus ini apa nih? Bakso ikannya. Hah? Ini? Boleh deh, bakso ikan satu. Dah. Itu aja. Guys. Rafathar jangan suka makan jeroan. Jangan suka makan snack bahaya. Jangan sampai ketahuan aku makan. Ayo kita lihat. Aku makan di sini aja deh guys.
jangan sampai ketahuan aku makan. Ayo kita lihat. Aku makan di sini aja deh, guys. Gurita bakar. Ikan gak sehat ya, itu kan kolesterol. Ini bakso-bakso semua. Kamu mau kalau nanti ada batunya? Ini bakso ikan. Tapi itu kan freezer, cuma bawain dulu. Makan. Pas dicari-cari ternyata dia lagi jajan-jajanan gak sehat di depan anaknya. Aku langsung marah, jadi itu dong. Papa makan itu? Kan gak sehat. Iya, nanti perutnya ada batu kayak Abang. Enggak. Yaudah deh, Papa minta maaf. Papa cuma makan yang ini aja. Kok Papa nggak beli yang lain-lain, boleh ya? Papa nggak beli yang lain-lain, beneran deh. Papa nggak boleh dong ngajarin Rafathar makannya harus sehat. Tapi papanya sendiri kayak gitu. Papa lapar. Katanya dia. Oke, enak ya. Kamu juga mau kan? Tapi kan aku sehat. Kita sehat, sorry ya. Enak banget, sumpah. Rasa ikan lah, gak bener. Kan digoreng, itu kan makanannya. Makanan dingin. Dibakar. Iya, tapi kok makanannya makanan jadi. Bukan makanan jadi. Gurita? Kolesterol, kamu kan kolesterol. Ini mau juga. Cuma gurita enak banget. Iya. Alhamdulillah. Minum. Biar putih aja, guys. Ya ampun, ini cepetan deh. Kalau ayam apa bahasa Inggris ya? Chicken. Nih, biar sehat makan langsung ayamnya gini. Gini, nah ini ayamnya, kita belinya ayam kampung. Ini cumi. Bahasa Inggrisnya apa? Ini namanya bukan fish, itu ikan. Ini cumi kesukaan Papa. Bahasa Inggrisnya apa? Jangan. Bener nggak? Papa nggak boleh makan cumi, kolesterol. Gak sehat, Papa itu kolesterol. Sehat. Kalau Papa kolesterol ya. Kalau Om Meri enggak, dua kayaknya. Papa suka banget ini ya, swear deh. Satu-satu Mbak Lala, ini Mbak Lala, ini Om Meri. Ini aku pengen banget makan ini, gimana ya? Wow, nice. Bisa kulitnya. Tapi rusak, gak dibeli tapi rusak. Jadi pengen ini deh, ke restoran Padang beli cumi yang. Wah. Yuk. Itu aja tuh, salmon. Ini sehat atau udang? Enggak, salmon aja. Kamu ikan. Tuh. Tuh. Bukan ular, ini belut. Belutnya gede loh, guys. Yuk, yaudah, semuanya udah beres. Sekarang kita bayar. Tapi ingat ya, Papa itu nggak pernah beli makanan yang nggak sehat. Kalau tadi sedikit aja nggak apa-apa ya? Jangan pulang ya, Pak. Cium dulu. Nggak, kalau Papa nggak apa-apa. Papa kan pilihnya makanan yang sehat ya. Tahu jagamu, berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Jagamu, berdua kita lewati jalan yang berliku.
cium dulu. Enggak kok, papa enggak apa-apa. Papa kan pilihnya makanan yang sehat ya. Kita muter-muter cari makanan sehat lainnya, ada ayam, ada daging. Jelasin ke Rafathar, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Inggrisnya itu, makanan ini, makanan itu. Pokoknya intinya kalau sama anak kita memberikan edukasi makan makanan sehat. Kita cabut dari situ bayar. Ayo bayar yuk. Ah, ini ketinggalan. Bentar ya. Udah mau bayar semua, si Mary datang. Bos ini, waduh, snack aku ketahuan. Wah, aku tarik Mary. Iya, jangan sampai ketahuan sama gigi Rafathar. Gue kan tadi kan udah bilang ke gigi sama ke Rafathar buat ngajarin Rafathar itu suruh makan makanan yang sehat. Kalau begini caranya, nanti. Ini Om Mary beli. Om Mary beli makanan yang gak sehat tuh, ah. Aduh, kenapa tersidak lagi nih? Boleh. Aduh, gak boleh. Boleh ini. Ini boleh juga. Kok belanjaannya Om Mary semua? Boleh. Akhirnya aku disidak sama Rafathar. Papa, ini gak boleh, itu gak boleh. Waduh, anak aku udah mulai kritis dia. Tapi lucunya makanan yang aku pilih, snack semua, salah yang Mary ada yang makanan sehatnya. Jadi aku akhirnya gagal makan snacknya. Papa nggak mau beli mama. Makannya nggak sehat-sehat, mau beli-beli ya? Kok jadi yang punya Om Mary? Ya, kan Om Mary pilihannya sehat semua ya, ayah. Ayo papa sini di chair. Papa, yeay. Oh, papa, jangan di jewer, mas. Tuntun aja gitu. Kok jadi mana? Aku tadi dimarahin sama Rafathar. Aku di jewer mama gigi. Gak boleh gitu sama papa ya? Ya udah ngomongnya baik-baik aja ya. Papa, gak boleh ya jajan-jajan kayak gitu ya. Ayo pas sekarang bayarin. Papa, boleh gak itu? Ani? Rumput sawah. Boleh? Ya boleh, kan tadi tapi kan papa aku gak boleh beli makanan. Enggak, ayo, jalan. Jadi papa bayar. Gak beli apa-apa dong. Papa bayar. Papa gak beli apa-apa ya? Akhirnya disortir sama Rafathar, gak jadi beli deh. Terus dengan baik hati katanya Om Mary tuh mau bayarin kita semua. Udah katanya pergi aja sana. Saya yang bayar, pokoknya sekarang hari ini saya yang bayar. Saya yang traktir. Wah. Udah, bos-bos pada diem semua ya, anak buah yang traktir. Hebat. Anak buah yang traktir. Bapak jalan duluan, Mbak jalan duluan, boleh gak apa-apa. Handphonenya, tasnya bawa semua. Saya nggak butuh dompet bos. Udah, dompet bos. Turun duluan mobil, saya turun sini ya. Ternyata si Mary cari muka, bayar. Pakai. Kok ada yang pakai kartu kredit? Aku nih ada SMS masuk. Hey Anda, hai kartu siapa? Oh ini saya dapat SMS tuh ada potongan langsung dari ini nih di supermarket nih. Ini Mbak, tadi kan aku minta kelala, terus aku dikasih kartu Mbak. Nih. Oh, pantesan langsung ada SMS sekarang tuh nggak bisa men ngambil kartu terus bayar. Karena semua itu udah ada langsung masuk SMS. Sosok mau bayarin. Mbak, iya saya bertanya ini apel siapa? Apel siapa ya? Iya. Tadi katanya mau bayarin siapa? Saya. Pake uangnya siapa? Kartu Mbak. Saya kan bilang mau bayarin doang. Tinggal, bye. Guys, pokoknya kita harus ngajarin anak kita tuh nongkrong. Gak apa-apa, anak kita mau bahasa gaul, bahasa apa, yang penting kita dekat sama anak kita, sama keluarga. Selalu mendarat di mana saja hingga ku tersesat.